sebanyak 856 orang dari 893 warga binaan menyalurkan hak demokrasinya dengan mencoblos di TPS khusus di dalam Lapas Padang pada Rabu pagi. Pihak lapas menyediakan 4 TPS khusus dalam 2 ruangan. Para warga binaan mendapatkan giliran berdasarkan nomor kamar tahanan masing-masing. Mereka dikawal seorang sipir penjara untuk diantar ke nomor TPS yang telah ditentukan. Warga binaan Lapas Padang merasa senang dapat melaksanakan hak demokrasinya untuk memilih presiden dan calon anggota legislatif karena pihak lapas menyediakan ruangan TPS yang lapang dengan pelayanan yang baik. Bagus, amat bagus sekali, dan teman-teman di sini, saya mewakili teman-teman di sini sebagai warga binaan juga sangat-sangat ikut mengapresiasikannya gitu, Pak. Dimana pemilu ini kan diadakan 5 tahun sekali untuk seluruh warga Indonesia. Termasuk kami di sini warga binaan juga ikut merasakannya, Pak. Surat suara yang dibagikan disesuaikan dengan KTP masing-masing. Jika warga binaan berasal dari Kota Padang dan masuk dalam Dapil 6 Kota Padang, maka dia mendapat 5 surat suara lengkap. Namun, jika warga binaan berasal dari luar Kota Padang dan masuk Dapil Sumbar 1, dia hanya mendapat surat DPR RI dan surat suara Presiden Wakil Presiden. Kalau di alamatnya Kota Padang, dia dapat atau sesuai NIK-nya, dia dapat memilih DPRD provinsi. Misalnya orang Solok, nah dia tidak bisa memilih DPRD provinsi. DPR RI kalau data identitasnya beralamat di Dapil 2, di Tinggi, Payakumbuh dan sekitarnya, dia tidak mendapatkan hak pilih di sini. Yang di Dapil 1 saja yang dia bisa memilih, yang kita berikan hak memilih. Tapi kalau untuk presiden, itu semuanya dapat. Semuanya dapat. Banyak pegawai lapas yang terpaksa mencoblos di dalam lapas dan masuk dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB karena tugas yang mereka emban, termasuk Kepala Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat dan Kepala Lapas Padang yang ikut mencoblos di TPS khusus ini. Seluruh anggota KPPS adalah pegawai lapas. Para saksi pun mendapat hak untuk bertugas dalam areal TPS. Sedangkan polisi berjaga-jaga di pintu utama di luar aula, tempat pemilihan digelar. Lauda Juhardi Anse melaporkan dari Padang.